slip. Gini gini. Lawas buat nih baju pink pensiun. Dan kita lihat karena bola sudah dibolehkan. Kali ini sambung di depan melebar saja karena Ali tempatnya masih ke depan. Kali ada di sana Pak Aap. Orang nomor 4 dari pemain pembelajar ini. Ada di sana lapangnya kembali ada Tasek. Ketemu saja Ali ini tonton kembali. Kali ini Mandas bergantung pemain dari Bumi Ayu keluar Rudi masuk Rudi Sambani 46 keluar masuk Eka Santika Rudi 23 keluar masuk Rudi dan kali ini tempatnya Eka baru masuk ini kerjasama dia dengan Taat dan kali ini lakukan melempar saja masih menguasai bola para pemain dari Bumi Ayu ini dan terjadi bantakan pelanggaran baru saja dilakukan oleh pemain dari Bumi Ayu ini baik-baik kak. Ada di sana Eka, kurang cermat, hati umpannya ada di sana kesuk kali ini bersiap dia kehilangan nomor besar. Lalu nampaklah saat kehilangan nomor lagi masih menguasai bola satria terjebak kehilangan umpan. Kurang terlalu deras dan terlalu tinggi nampaknya dari tadi ini bola dikuasai lagi oleh para pemain satria terjebak. Dan kembali serangan dari sektor kiri pertahanan Bumi Ayu ini umpan yang sangat manis dan kali ini ada bendera Bumi Ayu. Kembali ke tempat kembali ke tempat
terkait di pantai saja sudah dilakukan ada beberapa kali ini kita terlempar saja masih ada di sekitaran pemerintah melampung tinggi datangnya bola aku ke depan nampaknya masih sekali ini pendek saja ada di sana masih turun ke belakang bola dikuasai tentunya oleh nomor 14 dari basis kerjasama dia dengan rekannya nampaknya Mustafa kali umpan melempar dikuasai lagi oleh para pemain dari Satria ini kirim umpan melempar dapat bola sudah berhadapan satu lawan satu dengan Mulyadi namun tendangannya masih sangat lemah dan kali ini pelanggaran justru dilakukan bola batinnya diberikan untuk pemain-pemain dari Bumi Ayu Legend ini bersiap-siap kali ini pendek saja masih menguasai bola para pemain dari Bumi Ayu ini 14 melihat bola ini masih dengan cepatannya kita lihat saja masih gerak-gerak saja lihat kemana berlalu hari ini pemain senior kerja sama dengan Rudy di kiri lima tombol yang sangat manis terjadi namun bukan suatu pelanggaran dan tetap dari soundtrack keluar kali ini kembali keuntungan sendiri oleh Bumi Ayu tendangan kecil lakukan sudah masih menguasai bola karena stabil betek pertahanan masih dikuasai oleh para pemain dari Satria Bali masih dilakukan umpan menyambut saja dan hentik tegala sejenak masih gerak ibu saja masih menguasai bola kirimkan umpan namun masih gerak ibu kali ini berhadapan dengan dua orang pemain masih menyumbangkan bola Satria Bali Mas kirimkan umpan lagi bola terhadap di bulan dirali menyamping satu kenyaman spekulasi yang dilakukan oleh pemain dari Satria Bali Mas ini dan sekali lagi saya informasikan untuk besok sore dua pertandingan besar akan berlangsung di lapangan Suka para FC Bandar Negara akan berhadapan Persatu dari Tahara Medik sementara di pertandingan kedua Kobong FC berhadapan dengan KSF Tamrap Suka dan kali ini Rukhadi menguasai bola dari Rohati ini berhasil dikandaskan oleh pemain belakang dari Abung Yahya ini lemparan ke dalam Urmanto kali ini masih lihat temannya yang nampaknya telah dibuang lagi oleh pemain belakang dari Satria Banyumas ini yang tampil sangat luar biasa tenaganya sangat besar dan kali ini tidak akan terulang bukan sudah dan kali ini hampir-hampir tendangan deras yang dilepaskan oleh seorang idolaku ini perlangan lawan nih menghadapi bola satu orang pemain dan sudah dilakukan kembali
kebakaran dilakukan oleh salah seorang penyerang dari Bumi Ayu terhadap pemain belakang dari Satria Banyumas. Masih aman kawan dari Agustri yang di babak kedua ini terus-terusan dibombardir oleh Bumi Ayu. Legend. Dengan serangan pertandingan ini sudah berakhir dan kali ini tendangan bersiap-siap pemain belakang atas kaki Samarinda dengan kaki kanannya ada tembok yang dituju nasib gak kena saja Arjuna sudah kurang selamat kumpanya lambat lagi oleh Kumbayu hentikan bola sejenak kali ini kumpanya meniapnya gerak itu saja umpan melebar atas di sana Rahabi pemain yang beroperasi kali ini di sebelah kanan umpan yang sangat pemain dari Satria Banyuma kita nantikan saja biasanya Kasto dan kali ini masih nampaknya yang melakukan ada Mahir, ada Kasur kali ini masih saja mencoba merebut dan di kalau saja keluar adalah pertandingan lemparan ke dalam wasit kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam dan melakukan sudah vaksin kembali